Prank penjual lukisan langsung kaget. Oke. Because I'm really hot. Oke. Okay. Can I open? Yeah. My hair. Hiya, Mr. Yusuf, man. This one is not to sell because the man will teach. Yeah. Okay, you can draw again lah. Next, after you draw, you for me. You know, if I make the painting, I couldn't make for second. Okay, this one how much? Okay, 1, 2, 3. Just take for 10 million. 10 million. Okay. This one? Yes. No. Yes. Because the man will pick the painting. No, when? You don't know when. Yeah, but I think better one lady, two gentlemen. Because you already told me that tycoon. This one already how long you can do? This one already how long you can do? 1 year, 2 years? No. 2021. Yes, already 1 year. Better? Also same. Yeah, so I come here to bring money to bring you love. So okay. Give me 10 million. Okay. 10 million. Yes. Cannot 9 million. Okay. I give. Where's your car? I will. You can take to my car. What? This. What's the name? Mr. Tommy Minata. Okay. You can search him. Okay. And how about this man? That name? Mr. Yusuf Hamka. Oh yeah. This is the boss. No, that's not the boss. Boss of this man is big boss. Oh, so this guy. Okay, you bring to my car. Where's your car? Is it can put in the car or not? This is the gift. Itu hadiah. This is the gift. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So the painting 10 million ya? Yeah? You will transfer him, right? Yes, I will transfer him. Why you sell this painting of tycoon and beautiful lady? Can I ask you? I like. You can speak Indonesian and you translate, okay? Gimana, Pak? Saya suka keindahan. Oh, beautiful, right? Yeah. What does he know namai? Also like kawaii lady, right? And handsome boy, right? Okay. Handsome and rich. You also rich? No, you rich. Ah, me. You hot, very rich, you know? Okay. So, what's your name? My name is Kim Kim. Tomorrow, where are you going? Arab Saudi. Why? What for? To painting. Oh, painting. How long? I have contract for 2 years. For 2 years. Good. I'm sorry for everything that make you uncomfortable today. If I buy and then I. That's okay. Maybe sometime I lie to you. No, yes. Sometime maybe if I lie to you or what. So, can I open my head? Okay. Because I'm really hot. Okay. Can I open? Yeah. My hair. Pak Yusuf. Astagfirullahaladzim. Gerak Allah. Pak, aduh, saya tuh. Gerak Allah. Itu duit yang jatuh, itu duit yang terbang. Udah. Kan saya udah minta maaf kalau saya bohong, oh, tapi ya. Kan bohong demi kebaikan. Ya. Pokoknya udah
yang penting gerak Allah yang mau saya. Sebab Mas Kincin katanya mau berangkat besok ke Saudi Arabia, saya tahu. Jadi ya, itu simpet tak terbang. Iya, terima kasih banyak. Nanti saya sampai gemetaran gini, Pak. Iya, enggak apa-apa, itu gerak Tuhan semua. Pagi-pagi ini jam berapa nih hari? Baru jam 8 kali. Jam 8.38. Iya. Iya kan? Jadi pokoknya semua besok kalau balik lagi ke sini ajarin. Saya dengar dari putra saya kalau dia melukis di sini ada ini. Dan putra saya kan nggak ketahuan kalau dia nggak bilang dia siapa. Betul. Dan orang ini sederhana sekali. Saya tahunya waktu di pameran. Beliau ini saya melukis koko saya katanya. Saya tahu kan. Loh, ini bukannya Faisal gitu. Ini tuh koko saya. Baru saya bisa tahu kan. Jadi hari Minggu ini saya bukan yang ngeprank untuk yang tidak baik, tapi ngeprank untuk kebaikan. Saya tahu Mas Kincin besok pagi tanggal 12 akan berangkat ke Saudi Arabia selama 2 tahun. Daripada lukisan Mubazir, saya kebenaran bersahabat dengan Pak Tommy Yunata juga. Nanti saya akan berikan kepada teman-teman Pak Adia. Dan saya datang kemari, pasti langkah ini digerakkan. Saya doakan Bapak sehat, panjang umur, dan berangkat ke sana selamat, pulang lagi selamat, dan berbagi dan berbuat banyak kepada orang-orang, ya, orang-orang banyak dan bermanfaat. Dan jaga sifat santun orang Indonesia, selalu menunjukkan gimana orang nanya, selalu menunjukkan itu sifat-sifat karakter orang Jepang. Sampai dia kadang-kadang nganterin sampai ke tempat poinnya. Ini tadi saya diunjukin sudah alhamdulillah. Terus Bardi pun saya tanya juga alhamdulillah. Jadi sebentar saya akan ketemu Bardi sebagai ucapan terima kasih saya. Ya, bye-bye, sehat, barokah sekali lagi, panjang umur. Ya, kita saling doa ya. Ya. Iya. Sambil umroh nggak nanti? Insya Allah Pak, karena 2 tahun Pak. Alhamdulillah, mabrur. Ya. Jadi saya maaf aja, saya harus ini. Titip dulu ya. Iya, baik Pak. Aduh, terima kasih. Ini titip di sini bentar ya. Oh iya. Kain Pak Bardi lagi yang tadi kita nanya. WC dia sangat baik, dia anterin saya sampai ke pintunya. Kang, nanti saya balik lagi. Terima kasih banyak Pak. Yuk, assalamualaikum. Mister Bardi. Eh. Kamu orang sangat baik ya. Saya tanya toilet, kamu langsung anter. Jadi hari ini kamu kasih bersih ini lukisan saya. Ya. Bungkus. Nanti orang saya yang akan ambil ya. Iya, baik Ustaz. Saya Mr. Yusuf nih. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Barbi, kebaikan Anda luar biasa. Baik. Bangsa Indonesia harus mengikuti orang Jepang. Oh. Ramah, santun, dan juga mau ngajarin orang, nunjukin orang. Dan kita akan jadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, Bapak perkenankan saya mau kasih hadiah Bapak, jangan ditolak. Kebaikan Bapak, nggak bisa, nggak boleh ditolak. Ini ada di situ ini, masih banyak kan yang ada di situ ini. Alhamdulillah, Pak. Dan tadi dia nggak lupa Pak, karena pakai almas. Saya sengaja ngeprengin si Kincin. Pak, ini udah, ini berkah, ikhlas. Terima kasih Pak ya, Pak Ali, kita akan melihat berkah. Kamu harus selalu menjadi bangsa kita ini, bangsa yang santun. Kita harus bangga sebagai bangsa yang santun, yang ramah, yang selalu very helpful, apa sering menolong dari siapapun. Jangan karena agamanya kita tolong, karena sukunya kita tolong, siapapun juga. Karena kalau agamanya apa? Muslim Pak. Muslim. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi rahmat untuk semua orang dan seluruh alam semesta. Jadi siapapun kita wajib tolong. Mau mendirikan seribu masjid. Menurut anak itu. Jadi kebaikan Bapak nunjukin orang kemana mau dia jalan di mana itu pasti. Kalaupun orang itu nggak balas, kamu yang akan balas. Betul ya, Bang. Di mana kita memudahkan orang pasti itu yang dimaui oleh Rasulullah. Pak, ya Pak, terus banget deh Pak. Nanti orang saya yang akan ambil. Ini maaf ya. Ini udah saya bersihkan, tinggal. Sudah bersihkan. Perfect. Ya udah, pokoknya. Pak, ini mau dikasih rezeki. Udah rezeki, pokoknya rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Amin, amin. Maaf saya tadi ngebohong nyamar karena saya ingin tahu ketulusan orang-orang. Dalam hati saya.
sekali. Ini Jepang udah kena boiler, kayak ayam boiler jadi. Nih, satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba Halun bawa-bawa wig sama topi. Baba Halun kembali ke aslinya.